Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muttasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar hadani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwan fillah a'udzubikumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Qala rahimahullah, wa khairu hadhihi al-ummati, dan sebaik-baik umat ini, ba'da nabiyha, setelah nabinya, Abu Bakr As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar bin Al-Khattab, kemudian Umar bin Al-Khattab, summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Nuqaddimu ha'ula'i thalathah kama qaddamahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yakhtalifu fi dhalik. Kami memasang tiga nama ini dalam urutan yang terdepan sebagai para sahabat yang memiliki kemuliaan setelah nabinya, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak berselisih untuk menetapkan tiga orang ini sebagai sahabat yang termulia setelah nabinya. Tsumma ba'da ha'ula'i tsalatsah ashabus syura al-khamsah. Ali ibn Abi Thalib wa Zubair وعبد الرحمن بن عوف والسعد وطلحة كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. Setelah tiga nama tadi disusul para ashabu surah yang kelima, itu ahli surah, yani Ali ibn Abi Thalib, Az-Zubair,
Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha, mereka semuanya layak menjadi khalifah. Mereka semuanya adalah imam. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadis Ibnu Umar. Kami dalam berpendapat semacam itu berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafiruna. Abu Bakr, summa Umar, summa Utsman, summa Naskutu. Ketika Rasulullah masih hidup dan para sahabat masih banyak yang masih hidup, kami menganggap orang yang paling utama setelah nabinya ialah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Setelah itu kami diam, tidak menyebutkan nama-nama yang lain. Jadi Ibn Umar cerita, itu disebutkan ketika Rasulullah masih hidup. Para sahabat juga masih banyak. Berarti ijma, ya. Nah. Summa min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansar min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala qadril hijrati wa sabiqat awalan fa awalan. Kemudian yang menempati urutan berikutnya dalam kemuliaan ialah para peserta perang Badar dari kalangan muhajirin, kemudian para peserta perang Badar dari kalangan Ansar, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan ukuran hijrahnya dan sesuai dengan dulunya dia masuk Islam. Yang pertama, kemudian yang pertama. Thumma afdalun nasi ba'da ha'ulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-qarnu alladhi bu'itha fihim. Setelah mereka, orang yang paling utama ialah seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam selaku generasi di mana Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi. Setiap orang yang pernah menemani Rasulullah satu tahun, atau satu bulan, atau satu hari, atau satu jam, atau sekedar melihat Rasulullah, maka dianggap sahabat Rasulullah. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Nilai sahabatnya disesuaikan dengan ukuran berapa lama menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilai nadratan. Sahabat yang paling senior, yang paling mulia, ialah yang pertama-tama masuk Islam bersama Rasulullah SAW, mendengar langsung dari Rasulullah, bahkan melihat Rasulullah walaupun sekali
Naam. Fa'adnahum suhbatan wa afdalu minal qarni alladhi lam yarawhu walau laquwaha bijami'il a'mal. Sahabat yang paling rendah kemuliaannya masih lebih utama daripada generasi tabi'in setelah mereka yang tidak pernah berjumpa dan melihat Rasulullah. Sekalipun tabi'in tadi mati berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amalnya. Nah, kana ha'ula'il ladina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam war'auhu wa sami'u minhu. Karena para sahabat adalah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, melihat Nabi, mendengar Nabi, wa mar'au bi ainihi wa amana bi walau sa'atan afdalu di suhbatihim minat tabi'in walau amilu kull amalil khair. Barang siapa yang pernah melihat Rasulullah dengan mata kepalanya, kemudian beriman kepada Rasulullah walaupun melihatnya cuma sesaat saja, itu lebih afdol. Disebabkan statusnya sebagai sahabat, ya, daripada tabi'in, sekalipun tabi'in tadi melakukan seluruh amal kebaikan. Ya, nah. Barakofikum. Pembahasan kita kali ini, ikhwanabidin a'azakumullah, terkait dengan mauqifu ahli sunnah wal jamaah min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengapa ini dicantumkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah? Dikarenakan ada di tengah-tengah kaum muslimin kelompok-kelompok sesat yang tidak memiliki prinsip semacam ini. Bahkan mereka itu mencaci maki para sahabat. Bahkan mereka itu mengkafirkan sahabat. Bahkan mereka itu menginjak-injak harga diri dan martabat para sahabat. Semacam orang-orang khawarij dan orang-orang syiah rafidah. Nah, untuk membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok sesat itu di antara yang tadi itu, terkait dengan sikapnya terhadap para sahabat. Ya, nah. Barakofikum. Nah, untuk tokoh-tokoh yang dianggap populer, yang juga baik sengaja atau tidak melecehkan para sahabat atau sebagian sahabat, ialah semacam Said Qutb, ya, na'am. Barakofikum. Karena kan pelecehan-pelecehannya. Termasuk juga Hasan At-Turabi, As-Sudani, orang Sudan. Pentolan gerakan Ikhwanul Muslimun, Sudan. Juga melakukan pelecehan terhadap harga diri Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya. Nah, barakofikum. Beda ahlu sunnah, beda pula ahlu bid'ah. Nah, kita tidak usah ngurus ahlu bid'ah. Sekarang kita ngurus ahlu sunnah saja. Nah, bagaimana kaprisip mereka, itulah yang lebih menarik untuk kita ikuti. Ya. Nah, selebihnya, nah, adalah ahlu bid'ah. Yang jelas, kalau kita sampaikan syubhat-syubhat mereka,
penyimpangan-penyimpangan mereka bikin hati ini semakin sakit saja. Ya, naam, barakallahu fikum. Artinya kalau prinsip seseorang itu dalam menyikapi sahabat tidak sebagaimana yang disebutkan nanti, artinya sebaliknya dari itu semua, maka orang ini berarti telah menyimpang dari apa ini? Sunnah. Allahul musta'an. Yang pertama, yang harus kita tanamkan ialah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlussunnah wal jamaah hatinya bersih, lisannya bersih dari menjelek-jelekkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salamatul qalbi minal bughdi, hatinya bersih dari sifat benci terhadap sahabat. Salamatul qalbi minal ghil wal haqdi, hatinya ahlussunnah wal jamaah bersih dari sikap dengki terhadap sahabat. Salamatul qalbi minal karah, hatinya ahlussunnah wal jamaah juga bersih dari sikap tidak suka dengan kepribadian sahabat. Naam. Wasalamatu alsinati min kulli qawlin la yaliku bihim. Dan lisannya ahlussunnah bersih dari perkataan-perkataan yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini prinsipnya ahlussunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang yang hatinya menyimpan dendam, dengki, kebencian terhadap para sahabat, berarti dia itu bukan ahlussunnah. Pasti orang ini kalau bukan munafik, ya ahlul bid'ah. Ya, nah, orang awam yang masih bersih fitrahnya saja, itu mereka tidak akan mencaci maki para sahabat. Ya, dimana kata sahabat Rasulullah disebut, mereka langsung dengan hormat, ya, nah, melindungi nama baik para sahabat. Kalau ada kaum muslimin yang sampai hatinya menyimpan kebencian, dendam atau ketidaksukaan terhadap kepribadian para sahabat, maka ini menunjukkan hatinya berpenyakit. Termasuk lisan ini jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang merendahkan sahabat. Nah, kalau memang disebutkan dalam riwayat-riwayat ada sifat-sifat kekurangan yang ada para sahabat, maka sebaiknya kita baik ini diam. Tidak usah diperbincangkan. Karena kekurangan para sahabat itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sekalipun hanya melihat sekali saja wajahnya Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, nah, matinya Muslim, itu tak yang bisa dilakukan oleh sang sahabat ini, nah, itu nilainya sudah lebih tinggi di sisi Allah daripada tabi'in yang melakukan seluruh amal kebaikan. Tapi ini ya, generasi terbaik juga ini. Ya, nah. Dan bagaimana dengan kita-kita ini? Ya, nah, dibandingkan dengan kita-kita ini, ya, nah. Yang gak ada bapaknya, ya, nah.
tabiin saja yang generasi terbaik kalau melakukan semua amal kebaikan. Nah, itu derajatnya masih di bawah sahabat yang paling rendah tadi itu, nilai keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farqakum nak kok lancang sekali mulut-mulutnya alul ahwa wal bidah sampai merendahkan siapa ini? Sahabat. Sampai merendahkan Utsman bin Affan dituduh penguasa yang KKN. Dalam sejarah-sejarah yang ditulis untuk buku-buku panduan di sekolah-sekolah formal atau di kampus-kampus universitas Islam itu ya. Nah, kalau sudah bahas masalah sejarahnya Utsman, langsung disimpulkan kalau Utsman ini melakukan praktek KKN waktu menjabat sebagai khalifah. Mereka menunjukkan bukti-bukti yang ya kurang ilmiah lah, tapi seolah-olah ilmiah. Dan tanya ialah pejabat-pejabat tinggi yang diangkat ialah kebanyakan ada silsilah nasab dengan Utsman, keluarganya ya. Para ulama membantah bahwasanya dalam menetapkan pejabat-pejabat negara dalam Islam tidak ada larangan. Seandainya yang ditetapkan itu ialah keluarganya sendiri, asalkan mampu melaksanakan. Apakah ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan haram kalau kamu jadi pemimpin mengangkat saudaramu menjadi gubernur? Mana dalilnya? Yang pertama. Yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam memilih pejabat-pejabat ketika menjabat sebagai khalifah itu ialah memilih mereka-mereka yang telah dipilih oleh Rasulullah dan juga para sahabat yang menjadi khalifah sebelumnya. Kebetulan saja saat Utsman bin Affan jadi khalifah, mereka juga dipilih. Dan ternyata keluarganya. Kenapa dipermasalahkan? Itu tuh pilihannya Abu Bakar, pilihannya Umar. Nah, Utsman juga memilih mereka karena mereka itu adalah ahlinya. Gitu. Nah, ngomong Utsman KKN gitu saja. Awal musta'an, nilainya besar sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti lisannya tidak apa ini? Bersih dari menjelek-jelekkan dan meremehkan apa ini? Sahabat. Tapi barakallahu. Ya. Nah. Baik. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip al-sunnah wal jamaah yang kedua terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah fahum yuhibbuna ashaban nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka mencintai para sahabat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yufadzilunahum ala jami'il khalqi. Dan menganggap mereka itu lebih afdal, lebih utama dari seluruh makhluk yang ada setelah mereka. Nah. Jadi mencintai para sahabat ini termasuk dalam bab mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai para sahabat. Rasulullah juga mencintai para sahabat. Berarti kalau kita mencintai para sahabat, berarti sama saja kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan termasuk dalam bab keimanan dan prinsip-prinsip keimanan. Nah. Begitu. Jadi, mencintai apa yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk dalam bab keimanan, dan itu termasuk syarat mendapatkan manisnya apa ini? Iman. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Kama qala Rasulullah SAW. Tanda keimanan seseorang ialah mencintai para sahabat Ansar, dan tanda kemunafikan seseorang ialah membenci sahabat Ansar. Begitu. Kemudian alasan para Ahlussunnah wal Jamaah menganggap para sahabat itu memiliki keutamaan yang lebih daripada generasi-generasi setelahnya, siapapun orangnya, nah, sekalipun beramal dengan amal yang baik seluruhnya, ialah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di masaku, yakni para sahabat, ya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, yakni tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya lagi, yakni atba'u tabi'in. Nah. Ini nas yang jelas. Berarti apapun yang dilakukan oleh tabi'in masih dalam urutan yang kedua, ya, setelah sahabat. Barakallahu fikum. Kemudian termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi para sahabat ialah menempatkan para sahabat sesuai dengan keutamaannya masing-masing, dengan urutan yang jelas, menempatkan para sahabat dalam keutamaannya masing-masing, ya, dengan urutan yang jelas. Jadi, urutan saja itu dipermasalahkan dalam agama ini, ya. Nah, sedangkan tanya lebih afdal mana, Umar sama Abu Bakar? Kok dia bilang Umar menyelisih Sunnah? Oh, ya kan? Jadi urutan nilai keutamaan sahabat di sisi Allah Taala dan Rasulnya, itu juga termasuk prinsip Ahlussunnah. Urutannya harus jelas. Nah, mereka Ahlussunnah wal Jamaah memberi urutan sebagai berikut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ahlussunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Urutannya pertama, yang memiliki nilai keutamaan yang tertinggi setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu nomor satu. Kemudian disusul urutan berikutnya ialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian disusul urutan yang ketiga ialah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini cuma karena saat menempatkan urutan ini, Rasulullah masih hidup. Para sahabat masih banyak yang hidup. Dan tidak ada teguran dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada komentar dari para sahabat yang lain. Artinya mereka mengiyakan, mengakui tentang keutamaan tiga orang ini dengan urutan tadi itu. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Berbeda dengan orang-orang Syiah, ya kan? Apalagi Syiah Rafidah. Nah, ini sangat sangat kurang ajar ini. Nah, mereka menempatkan Ali bin Abi Thalib pada urutan yang pertama. Ya, di atas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu.
kadzalika. Ya, dengan alasan mereka-mereka itu. Ini Abu Bakar di antaranya telah menyisi amanah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masalah pengangkatan khalifah. Rasulullah sebetulnya itu punya wasiat, yakni setelah Rasulullah meninggal yang jadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Tapi wasiat ini tidak dilaksanakan dan kemudian direbut oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga menurut orang-orang Syiah Rafidah, Abu Bakar Siddiq dia pengkhianat. Ya? Nah. Taib. Urutan yang kedua. Ialah Ashabu Surah. Namanya Ahlu Surah. Ashabu Surah. Ya. Mereka-mereka yang melakukan musyawarah untuk memilih siapa di antara mereka ini yang paling layak menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Pesertanya ialah Ali ibn Abi Thalib. Nah. Kemudian Az-Zubair. Kemudian Abdul Rahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talha. Mereka semuanya ini layak untuk menjadi khalifah. Seandainya salah satunya diangkat itu sudah layak menjadi khalifah dan imam. Nah, tapi di antara mereka yang terpilih ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ini kalau lihat biografi mereka panjang lebar, ya. Tadi biografinya Abu Bakar, biografinya Umar, biografinya Utsman bin Affan. Setelah itu biografi Ashabu Surah yang lima tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib, Talha, Az-Zubair, nah, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah. Nah, ini kalau dijelaskan satu persatu biografinya, nah, panjang lebar. Silakan baca saja, ya, dalam Sirah Sahabat, ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, itu urutan yang ketiga dari para sahabat dalam masalah keutamaan ialah Ahlul Badr. Nah, Al-Badr ini urutannya pertama ialah Al-Badr minal Muhajirin. Jadi para sahabat yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikut perang Badar. Ya, ikut perang Badar. Baik. Setelah itu urutan yang kedua ialah Ahlul Badar minal Ansar. Yakni para peserta perang Badar dari kalangan sahabat Ansar. Yakni orang-orang Madinah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Tentang mereka ini ikhwan abidin a'azakumullah, terdapat utamaan secara khusus. Nah, yakni utamaan sebagai muhajirin, utamaan sebagai orang Ansar,
dan keutamaan tersendiri sebagai apa ini? Ahlul badan. Nah, insya Allah akan saya sampaikan pada Tanisha tentang keutamaan mereka seharus tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ikhwana fi din a'azakumullah. Telah kita ketahui bahwa maratibus sahabah, tingkatan kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat itu tidak sama. Ada tingkat tertinggi dalam mendapat kemuliaan, ada yang memiliki tingkat yang paling rendah. Yang paling tinggi, sebagaimana yang disebutkan tadi, adalah Abu Bakar, disusul Umar, disusul Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Setelah itu, ya ashabu syura, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Naam, setelah itu adalah Ahlul Badar serta perang Badar. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Mengapa orang-orang muhajirin itu memiliki keutamaan yang lebih daripada orang ansar, sekalipun sama-sama ahlul badar ini? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ialah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Sharhul Aqidah Al-Wasithiyah. Yang pertama, al-muhajirin, mereka memiliki keutamaan al-hijrah wa nusrah. Keutamaan dalam hal hijrah dan dalam hal pembelaan, nusrah. Sementara orang ansar, an-nusrah fakat. Dalam hal pembelaan saja. Tidak pernah melaksanakan hijrah. Karena memang negeri hijrah. Madinah. Ya. Dan Ansar adalah penduduk Madinah. Itulah sisi lebih yang dimiliki oleh orang muhajir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sisi yang kedua, dikarenakan orang-orang muhajirin itu masuk Islamnya lebih dulu daripada orang-orang ansar. Tentunya orang yang masuk Islam terlebih dahulu lebih utama daripada orang yang masuk Islam belakangan. Ya, nah. Barakallahu fikum. Sampai itu dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Allah menyebutkan generasi muhajirin terlebih dahulu, kemudian orang-orang ansar. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, walladina taba'uhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan juga dalam At-Taubah ayat 117, Allah menyebut kembali al-muhajirin terlebih dahulu sebelum menyebut orang-orang ansar.
Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Nah. Muhajirin dulu baru apa ini? Ansar. Barakallahu. Adapun keistimewaan muhajir dan ansar sebagai alul badar yang memiliki utamaan dibandingkan dengan sahabat yang lain yang bukan alul badar. Karena kan Allah Subhanahu wa taala na'am telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari Imam Muslim, Rasulullah bersabda terhadap orang Muhajirin wal Ansar alul badar, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian saat ini. Faqad ghufirat lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'malu ma syi'tum faqad ghufirat lakum. Naam. Ini firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi. Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi setelah perang Badar, yang masih hidup itu mendapat kabar gembira semacam ini. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini hadis Qudsi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Silakan kalian perbuat sesuka kalian. Semua dosa kalian sudah saya ampuni, kata Allah. So, para sahabat bukan orang semacam kita-kita ini. Ya, nah. Dapat berita semacam itu bukan kemudian mereka lupa dengan segalanya. Ya, nah, justru tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sendiri diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tidak malas-malesan, malah semangat, ya. Nah, tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Sehingga kalau sampai ada dosa-dosa besar mungkin yang dilakukan oleh mereka, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alul badar. Ya. Ini dari hadits Qudsi tadi terdapat faedah sisi keutamaan alul badar. Yang pertama, bahwa mereka alul badar matinya mesti muslim. Sudah dinyatakan matinya apa ini? Mesti muslim bil husnul khatimah. Seandainya matinya nanti itu kafir, karena namanya orang itu enggak mesti muslim terus matinya muslim juga, ya. Nah, seandainya mereka itu matinya kafir, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka atau memberi pengampunan kepada mereka. Ya. Nah, malu mas. Itu faqad ghafartu lakum. Tapi Allah Maha tahu mereka itu ialah orang yang matinya pasti muslim. Dan husnul khatimah. Nah. Atau kemungkinan yang lain, seandainya mereka itu setelah mendapatkan berita gembira ini, kemudian melakukan kekufuran, kafir. Nah, itu Allah pasti akan memberi taufik mereka untuk masuk Islam kembali. Kemungkinan yang kedua ini memang tidak terjadi, ya. Nah, orang kalau sudah dinyatakan matinya itu mati husnul khotimah dan pasti muslim, itu termasuk apa ini? Punya keutamaan yang luar biasa. Nah, di saat yang lainnya tidak ada yang bisa memberi jaminan, ya. Nah, matinya nanti husnul khotimah atau husnul khatimah. Allah musta'an. Baik. Ini keutamaan khusus alul badar. Setelah itu, naam, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahu ta'ala menyebutkan para sahabat yang lain yang masih tersisa dari tingkatan yang terakhir. Ini harusnya sebelum mereka disebutkan
10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kemudian juga disebutkan peserta Bai'atul Hudaybiyah. Nah, dan juga disebutkan tentang peserta Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan, ya. Nah, Rasulullah bersabda, "La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah." Orang yang pernah mengikuti Bai'atul Ridwan tidak akan masuk neraka. Nah, para peserta Bai'atul Ridwan dari kalangan sahabat itu tidak akan masuk neraka. Nah, akan tetapi kita bisa memahami penjelasan dari Imam Ahmad tadi bahwasanya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sudah masuk dalam deretan urutan yang pertama sama yang kedua ya dan yang ketiga itu masuk semua itu ya. Nah, termasuk peserta Bai'atul Ridwan, Bai'atul Hudaybiyah dan sebagainya itu ya. Nah, masuk semuanya di situ. Sehingga cukup dengan menyebut kemudian tingkatan yang terakhir ialah sisa-sisa sahabat yang lainnya yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Keutamaan mereka secara umum ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhaba. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak bisa menandingi infak sahabat yang cuma satu mud atau bahkan separuh. Nah, jadi kalau sama-sama infak emas, gitu ya. Sahabat infaknya cuma satu mud atau separuh mud emas. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kalau kita yang infak emas sebesar Uhud, gunung Uhud. Gimana kalau sahabatnya infak emas sebesar gunung Uhud, ya malah enggak bisa dikejar. Ya, nah, bahkan Syekh Rabi bin Hadi al-Mudkhali hafidhahu ta'ala dalam kitab beliau Sahhu Usuli Sunnah nah, menyatakan contoh yang lain ya, infaknya sahabat satu butir kurma atau separuh kurma lebih baik daripada infak kita yang jumlahnya besar. Padahal infaknya cuma apa nih? Satu butir kurma atau separuh kurma. Tapi kalau yang infak itu sahabat, nilainya besar, insya Allah. Gak bisa kita tandingi dengan infak dengan seluruh harta kita. Lalu bagaimana dengan sahabat yang dermawan, yang menginfakkan sebagian besar hartanya? Ya sudah, siapa yang mampu mengejar keutamaan mereka? Nah, sangat beruntung sekali menjadi apa ini? Sahabat, ya. Andai, ya, gitu ya. Kita semuanya ini sahabat. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah kemudian memutus harapan kita, sekalipun kita tidak bisa beramal setinggi amalan sahabat, setidaknya kita bisa menjadi orang-orang yang menikmati surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama para sahabat, ya. Nah, dengan cara mengikuti jejak langkah mereka ini dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Itu kita jadi itu. Kok jadi sahabat? Enggak bisa. Tapi jadi yang itu.
Jangan jadi yang ketiga. Sudah bukan sahabat, enggak mau mengikuti jejak langkah sahabat. Nah. Ya sudah, jejak langkah siapa yang diikuti? Nah. Jejak langkah syaitan dari kalangan bangsa jin dan manusia. An-naru awla bikum. Neraka lebih layak untuk kalian. Nah. Kalau itu pilihan kalian. Enggak ada pilihan lagi. Allah cuma memberi kita dua pilihan untuk bisa masuk surga itu, ya. Jadi sahabat atau mengikuti jejak langkah sahabat. Pilihan kita sekarang cuma satu. Jadi sahabat enggak mungkin. Pendaftaran sudah tutup dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hanya satu pilihannya. Enggak ada duanya, yakni mengikuti jejak langkah para sahabat dengan baik sampai akhir kiamat. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ada faedah terkait dengan masalah definisi sahabi. Ini orang itu dikatakan sahabat. Naam. Syekh Rabi bin Hadi Al-Mudkhari hafizhahu ta'ala beliau menyatakan التعريف الصحيح هو مرء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته ialah orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan matanya, ya, bukan dalam mimpi, ya, dengan matanya. Mu'minan bih, kemudian beriman kepada Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan matinya muslim. Ra'ah, yang penting melihat Nabi dengan mata kepalanya. Hatta law lam yuhaddits anhu, sampai walaupun dia tidak pernah mendengar hadis dari Nabi. Bayangkan itu, ya. Enggak pernah mendengar hadis dari Nabi. Nah, yang penting melihat Nabi, beriman pada Nabi, mati di atas Islam, sudah dianggap apa ini? Sahabi, dan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad mengatakan walaupun sesaat melihatnya itu, keutamaannya lebih daripada tabi'in yang melakukan seluruh amal kebaikan. Nah, tabi'in itu orang-orang masuk top seniornya kaum muslimin, ya. Nah, melakukan semua amal kebaikan, siapa yang bisa itu? Nah, enggak ada yang bisa. Tapi enggak ada yang bisa yang kemudian mengamalkan semua kebaikan yang ada itu. Nah, enggak ada kurangnya itu. Sempurna, harus punya sempurnalah semua ajaran Islam tanpa terkecuali diamalkan begitu. Dibandingkan dengan sahabat yang tidak pernah mendengar hadis dari Nabi, cuma lihat tok, kemudian beriman dan mati dalam kondisi Islam, lebih baik sahabat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan salah paham. Kalau begitu saya cuma iman saja. Nah, yes, ya, yang penting kan nanti waktunya muslim, ya. Nah, ngapain susah-susah beramal yang banyak itu. Salah, ya, karena Anda bukan sahabat. Nah, kalau Anda sahabat sih mungkin bisa ngomong demikian, ya. Tapi Anda bukan sahabat, sehingga kalau Anda hanya mengaku iman, kemudian berharap matinya tetap Islam, naam, ya, sangat jauh sekali dari sahabat, ya. Naam. Urutannya paling rendah di antara urutan kaum muslimin yang ada. Mungkin cocok itu, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Baik. Ini tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Dan ingat, ya, kalau ada orang yang membicarakan tentang aibnya sahabat, maka hendaklah diam. Kita jangan ikut-ikutan, ya. Nah. Jaga lisan kita. Jaga hati kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.